5 gedung gereja yang beralih fungsi menjadi bar. 1. Pitcher and Piano, Nottingham, Inggris. Bekas gereja yang berlokasi di Nottingham ini telah disulap menjadi bar yang cukup ramai pengunjung. Bahkan bentuk asli gedung ini tetap dipertahankan, hanya saja ada beberapa bagian yang direnovasi dan didesain untuk menampilkan ruangan yang nyaman untuk sebuah bar. 2. The Church Brewworks, Pittsburgh, Pennsylvania. Bekas gereja ini terletak di kawasan Lauren Chapel, Pittsburgh. Saat kembali ke sini, gereja ini sudah diubah nama menjadi Brewpub. Walaupun sudah direnovasi secara besar-besaran, namun pihak pengelola bar ini tetap mempertahankan beberapa bagian gedung seperti jendela, lengkungan, dan bahkan altarnya. Bukan hanya menjual minuman, tapi Brewpub ini juga menyajikan beragam hidangan Eropa. 3. Vessel Nola, New Orleans, Louisiana. New Orleans adalah rumah bagi kapal-kapal indah. Sebelum ditutup, gedung gereja Vessel Nola ini sangat mirip dengan kapal Louisiana. Berbeda dengan bagian luar, gereja ini justru menawarkan suasana yang menarik di dalam. Gedung tua ini kini telah disulap menjadi ruang bar. Sangat disayangkan, gereja unik Vessel Nola kini telah berubah menjadi tempat yang penuh dengan aktivitas kehidupan malam. 4. Gereja St. Mark Episcopal, Denver, Colorado. Meski tak lagi jadi gedung gereja, namun banyak orang yang berkunjung ke sini untuk menapaki jejak sejarah gereja ini. Didirikan pada tahun 1889 sebagai St. Mark Episcopal, gereja ini telah melayani jemaat dalam Sabat. Pada tahun 1996, gereja ini berganti nama menjadi The Church of the Seven Candles. 5. Gereja St. Mary, Dublin, Irlandia. Irlandia mungkin adalah rumah bagi gedung-gedung gereja di dunia. Gereja yang dulunya dikenal dengan St. Mary ini telah dialihfungsikan menjadi bar dan restoran pada tahun 2005. Meski begitu, sebagian besar bentuk gereja tetap dipertahankan, seperti halnya bagian jendela dan organ Renatus Haris yang indah. Kita mungkin merasa sedih tahu bahwa gedung gereja yang pernah terkemuka pada zamannya kini telah berubah fungsi menjadi bar dan restoran. Bagaimanapun juga, kondisi inilah yang jadi tantangan baru bagi gereja. Apakah gereja-gereja megah yang saat ini berdiri akan beralih fungsi seperti 5 gereja di atas? Atau tetap mempertahankannya sebagai rumah kediaman Tuhan? Thanks for watching. Jesus bless you.